Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bab 2 tentang ikon pengola kata. Di bab 2, ikon pengola kata, kita akan belajar tentang membuat dokumen baru dan membuka dokumen. Pengertian dari membuat dokumen baru adalah membuat dokumen kembali pada saat sudah membuka jendela aplikasi MS Word. Adapun perintah untuk membuat dokumen baru berada pada tab File, New, pilih Blank Document, Create, lalu tekan Enter. Di sini kita akan mempraktekkan cara membuat dokumen baru. Sebagai contoh, di sini sudah ada dokumen yang telah terbuka. Kita ingin membuka dokumen baru tanpa menutup dokumen yang sudah ada. Kita klik File, pilih New, kemudian klik Blank Document, lalu Create. Di sini sudah terbuka dokumen baru tanpa mengeluarkan jendela aplikasi MS Word yang sudah dibuka. Berikut tampilan lembar kerja dokumen baru. Pengertian membuka dokumen adalah membuka kembali dokumen yang pernah kita buat sebelumnya. Adapun perintah untuk membuka dokumen berada pada tab File, Open, pilih dokumen yang akan dibuka, lalu tekan Open. Kita akan mempraktekkan cara membuka dokumen. Kita klik tab File, pilih Open, lalu pilih dokumen yang akan dibuka. Sebagai contoh, tugas 1 TIK, kita klik, kemudian Open. Berikut tampilan dokumen yang telah tersimpan di komputer yang kita ingin buka kembali. Semoga anak-anak paham ya pada pembelajaran hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.